Siapa Apa nama kakak namanya? kamu? Rendigo. Waduh, Wah, waduh. oh. Kakaknya Jangan bilangin ke abang-abangmu, jangan sok keras. Ah. Dan jangan sok ngatur. Adik-adiknya udah besar. Eh, Putra. Nah, iya, benar. Om, om, itu motormu yang sebelah kiri. Cemana lari? Itu disuruh lari sama omnya. Ya, itu tuh, tuh ada tuh. Kamu mau lari emang? Enggak. Kan besok diajakin main. Kemana? Sama RW Puncak. Huh? What the fuck, jauh banget. Aku gak akan boleh. Boy. Kenceng juga ini motor. Kenapa telanjang gitu anjir orang-orang ini? Dua. Om berhenti om. Weh jangan naikin mulu motornya kamu. Ayo bro. Jauhin motor, jauhin. Cek, satu orang cek, satu orang cek. Eh, satu orang ngecek kata. Astagfirullah. Ya Allah. Siapa ninggalin itu anjir? Eh, satu orang ngecek, sisanya roaming. Udah gitu aja, jauhin aja motornya. Sini aku yang udah. Apa ini kau? Oh, itu aku sana, jangan sini. Ini. Terus nama siapa? HP radio aja minta. Malah kena 5.000. Kalau kalau dia kasih HP radio enggak usah ambil duit. Saya ambil HP radio minta aja 5.000. Enggak boleh ambil HP radio, Tan. HP radio boleh, tapi duit enggak. Tergantung dia ngasihnya sih sebenarnya kalau ada radio kan. Iya kalau HP radio mah boleh. Eh balik sana. Eh ke arah sana kan. Kita mau kemana? Udah diambil kan mereka HP radio. Aku bilang kalau HP radio udah dikasih jangan ambil duit. Aku bilang gitu. Emang aku bilang apa tadi di radio? Gak ada ngomong. Oh gak ada ngomong. Ngadi-ngadi emang aku. Gak ada suara aku ya. Ada Aryo. Kaci baca dong. Aryo siapa? Hey. Pak. Wah. Udah lewat. Aduh, tasnya rusak lagi. Buka maskermu. Halo, cek radio. Putra, tante, treatment dulu ya. Putra, mama. Namanya Putra, Putra. Habisin samar. Putra siapa? Putra Putri. Eh, Putra Go. Putra adiknya ini ya. Yang kau ceritain tadi. Iya, kayaknya yang tadi ceritain. Iya, iya, iya. Putra adiknya si ini kah yang tadi si Nabi bilang. Kamu ya kah, kakak Putra? Hah? Kamu punya kakak kah? Punya. Siapa nama kakak kamu? Rendigo. Waduh. Wah, oh. Kakaknya Rendigo nih. Sini. Bang, cule, sini cule, bang. Cule. Noi Jason mana Noi? Silakan Jason. Tuh. Ada, ini di sini nih. Wah. Kamu ngerasa abangmu baik-baik, kak, Om? Gak tahu, aku dari kampung, Om. Kau bangga kau punya kakak kayak gitu? Aku gak tau apa-apa om, aku nanya, kau bangga gak punya kakak kayak bro, gitu? Hah? Kau siapa kau? Putra om. Putra. Oh putra kah? Celana. Itu yang di telinga tuh cepat tuh, lepas tuh. Kacamata juga kacamata. Kacamata juga. Apa nama kau? Putra. Ada apa? Gak kenal aku yang namanya Putra. Kenal kan baru di kota. Ada cubung tuh di kantongnya.
Tubuh kau bagi baru, sini. Baru. Gak tahu. Party ini. Kau baru tapi sudah ada cubuk. Tuh tuh. Kasih ke temanku tuh. Mau party tadi. Kantong berapa? Enggak apa, sabar. Ke kanan tapi ke arah kota kok dia. Cabut dia. Ini 457. Ah, kasih dia tuh. 457. Eh, siapa yang kasih anu, jangan semua, jangan temanku. Semua. Siapa temanmu? Akit junior. Eh, ngapain semua? Aku enggak mau semua. Berapa nomor kantongmu? 729. Makan. Ye tai. Ini tuh kau balikin. Abangmu suruh kamu kerja kayak gini kah? Kan om, teman saya namanya Akit. Namanya Akit. Ya, Akit itu teman abangmu. Bukan, teman di kampung rame-rame om dari kampung namanya Jeki to the Bone. Enggak peduli aku mau sekampung. Iya, sama enggak peduli. Enggak peduli aku. Percuma enggak ngajar, percuma. Nih, Om. Aku kasih tahu ya. Bilangin ke abangmu. Enggak usah sok keras, enggak usah sok ngatur keluarganya. Mereka udah gede, mereka bisa hidup mandiri ya. Bilang ke abangmu kayak gitu. Jangan iya aja. Denger enggak? Aku bilang apa? Coba ulangin. Aku minta kau bilang apa ke abangmu? Bilangin ke abangmu. Jangan sok keras. Terus? Kenapa kok bisa pingsan aja? Kenapa dia pingsan? Loncat dia ke bawah. Bilang, dengerin aku baik-baik ya. Aku gak ulangin sekali lagi. Tiga pesan, bilangin. Jangan sok keras. Yang kedua, bilang ke abangmu gak usah sok ngatur adek-adeknya. Adek-adeknya udah dewasa. Oke? Coba ulangin. Jangan bilangin ke abang-abangmu, jangan sok keras. Dan jangan sok ngatur. Adik-adiknya udah besar. Eh, Putra. Nah, iya, benar. Kau sendiri keras enggak? Enggak, Om. Nangis aja kasih tak goreng. Aku tengok-tengok kau di Twitter keras kali. Eh, abangmu siapa namanya? Weh. Twitter mana? Abangmu Twitter siapa? Mana itu Twitter gitu. Namanya Rendigo. Lomong-lomong itu. Enggak, aku yang namanya Putra itu keras kali. Oh, kan dia yang cari masalah. Siapa yang cari masalah? Nangis sih. Iya kasihan cu. Gak tau om, waktu di kabupaten om. Oh di kabupaten kah ketemunya? Iya, ngomongnya makanya. Om, dia terus langsung menodong saya om. Nah terus kau kenapa Twitter? Kalau todong mau balik todong om. Takut om, aduh jangan todong om. Kau katanya keras. Iya. Halo. Nah, pasti kau yang manggil polisi kan? Enggak ada, Om. Aku enggak ada buka HP. Wah, kok serius? Enggak ada, enggak ambil. Enggak ada, HP-nya diambil. Ini EMS. Itu heli EMS kenapa sih? Itu ada yang pingsan, Siapa yang pingsan? Astagfirullah. Oh. Ya udah, Om. Pokoknya aku minta pesannya disampaikan. Nanti kalau aku ketemu Om atau aku tahu info pesannya itu enggak disampaikan, aku bakal cari Om lagi ya. Iya. Nih, ini kalian semua belum isi. Ini rasa keselku. Rasa kesel. Eh, harus kena balik-balik. Ya. Bilang sama abangmu kalau aku juga ditempeleng, bilang gitu ya. Nih, kayak gitu ditempelengnya. Ya tante enggak apa-apa, tapi banyak aja. Terus bilang yang tempeleng itu cewek. Jadi ya. Abang jangan macam-macam gitu, oke? Okay? Iya. Udah. Kamu boleh naik motormu. Boleh. Tapi kau enggak boleh pakai baju ya. Sampai kalau kamu laporin polisi sampai kau ketemu polisi baru kau boleh pakai baju. Jangan lari om. Capek om. Kau jangan ngeluh kacau weh. Di samping-samping kita jatuh lagi weh. Jangan ngeluh cowok jalan woi. Jalan. Bukannya motor. Wih tanganmu kenapa gitu weh. Udah tuh bang mau diapain lah bang terserah bang udah kupukul. Enggak. Tempeleng. Udah tadi dia udah tempeleng. Patut sakit. Astaga sini. Lagian kamu kok bisa sakit? Ya udah pakai. Ini banyak banget. Aduh. Oh. Jadi yang bener yang mana? Ya, nyanyi habis itu pulang. Sambil nari. Nyanyi apa? Apa aja udah. Itu siapa di ujung sana? Balonku pakai O. Nyanyi balonku tapi ganti O semua belakangnya. Tapi kalau ada anak-anaknya sok keras sih. Sampai ajak ngadu MMC. Dia anak mana sih? Anak mana sih dia? Ambil joget sama aku astaga. Itu udah digeledah kayaknya tadi. Cubungnya udah aku ambil juga sebagian. Suruh makan satu. Biar pusing. Iya.
Gak usah makan lah bang, nyanyi aja. Biar enjoy, biar enjoy. Iya, coba lah, boleh. Biar lebih itu. Kasian banget sih. Terbang dia nyanyinya. Kasian banget anjir, udah diambil itu sesini. Imporan Garuda. Keluarga gue dari Garuda, Ci. Oh. Aku baru tahu, tapi bagus loh RP-nya dia. Dia kayak gini, dia takut. Balik nih mobil. Itu mobil lo. Yuta, coba kencang itu yang tadi, itu yang tadi lewat kayaknya. Coba tanya sama tadi si itu. Putra, takutnya temannya Putra. Hei, temen ya. Bukan tadi. Katanya sendirinya nih. Bilang kalau mobil itu balik lagi berarti dia temanmu gitu nih. Info lokasi. Lokasi apa? Terowongan Milbes. Jembatan R. Di 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Belum lebih. Dia di Garuda biasa sih, makanya paham. Oh, pantas. Polisi ya. Itu siapa itu? Enggak apa-apa, enggak apa. Kalau ada polisi enggak apa. Polisinya ngacangin tips sih, what the fuck? Enggak, karena rame, tadi kita pasti di DPO-in, percayalah. Iya, skip sama polisi juga. Oke, okay. Yuk. Tanya yang bener motor dia yang mana? Iya, motornya, wey. Cih. Sabar. Motorku boleh dipakai gak? Om, itu motormu yang sebelah kiri, cemana lari? Itu disuruh lari sama omnya. Ya itu tuh ada tuh. Kamu mau lari emang? Enggak. Nih udah tuh. Kasian. Kasian anjir anak bocah ya. Clara sekarang nih ngeri-ngeri ya. Aku takut. Ada yang mau isi bensin dah? Enggak? Boleh. Dia kocak.